kabar gembira nih Mas Bro, tentang bocoran bagaimana cara membuat bonsai kelapa berbuah. Seperti apa tips atau bocorannya? Gak usah pakai lama, yuk kita simak bareng-bareng. Sekedar informasi, tips ini merupakan hasil wawancara saya dengan Bapak Suwarto yang akan saya share kepada kalian semua. Berikut ini adalah poin-poin penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, mengetahui sifat tanaman. Menurut Bapak, tiga orang anak ini sangatlah penting untuk mengetahui sifat tanaman karena hal ini akan menentukan masa depan tanaman itu sendiri. Artinya, bibit yang kita tanam haruslah diambil dari tanaman unggul yang memang berbuah lebat alias tidak mandul. Kedua, faktor lingkungan tempat tumbuh tanaman harus memenuhi syarat seperti terpenuhinya unsur hara pada tanah, curah hujan atau air maupun sinar matahari. Ketiga, pemberian zat kalium. Pemberian zat kalium yang seimbang dibutuhkan untuk merangsang keluarnya bunga dan buah. Namun perlu diperhatikan, pemberian kalium yang berlebih justru akan membuat daun menjadi gosong. Pada video terdahulu saya pernah mengulas tentang bonsai kelapa berbuah, namun akhirnya sekarat karena pemberian kalium yang berlebih. Keempat, tanaman harus sehat dan bebas dari serangan hama dan penyakit. Selanjutnya, bagi kalian yang ingin mempunyai bonsai kelapa seperti milik Pak Suwarto ini, tidak ada salahnya untuk mencoba tips-tips tadi.